setiap hari Senin sampai dengan Rabu jam 4 sore hanya di TVRI NTT. Halo pemirsa setia TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, di mana saja Anda berada. Senang sekali hari ini saya Moreno Rai dapat menyapa pemirsa tentunya dalam acara Beta Budaya. Dan tentunya kita akan membahas keberagaman budaya, kekayaan budaya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan spesial hari ini kita akan membahas kebudayaan, kekayaan budaya yang ada di Pulau Alor. Dan tentunya Alor merupakan daerah di Kabupaten Nusa Tenggara Timur yang memiliki tradisi seni dan budaya khas yang masih dilestarikan oleh masyarakat hingga saat ini. Dan budaya tradisi warisan nenek moyang, Alor masih terus dijaga, dan tradisi dimaksud saat ini berupa tarian adat khas Alor, Nusa Tenggara Timur, yaitu tarian cakalele atau tarian perang. Dan pemirsa, kita telah hadir di studio narasumber kita yang adalah pemerhati budaya Alor. Dan selamat sore dan selamat sore. Datang Kak Lewi Betangwal. Ya. Ya. Apa kabar, Kak? Puji Tuhan, kabar baik. Luar biasa. Terima kasih tadi di opening kita sudah menyaksikan tarian cakalele yang begitu luar biasa yang menggambarkan kekayaan budaya dari Pulau Alor dan juga keperkasaan dari laki-laki Alor. Ya. Pak Lewi, berbicara tentang tari perang atau tari cakalele ini, pasti tiap budaya yang ada di Nusantara, khususnya ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki sejarah masing-masing. Nah, mungkin Kak Lewi bisa menjelaskan kepada kita semua sejak kapan dan sejarah tarian cakalele atau tarian perang masuk di Pulau Alor. Untuk tarian cakalele dan tarian perang itu masuk sebelum abad sesudah Indonesia Merdeka. Jadi ada begitu banyak khas budaya atau adat istiadat yang ada di Pulau Alor itu begitu banyak karena ada masing-masing budaya yang di tiap-tiap kecamatan. Jadi untuk budaya tidak terlepas dari itu, terlalu banyak budaya-budaya yang di masing-masing suku atau daerah. Baik. Berarti untuk budaya atau tarian cakalele sendiri ini di tiap kecamatan ada ya, Pak? Iya. Di tiap kecamatan ada. Lalu sejarah tarian cakalele ini masuk berarti sebelum Indonesia Merdeka. Artinya memang sudah terbentuk di setiap laki-laki yang ada di Pulau Alor ya. Ya. Jadi arti dari tarian cakalele itu pada saat sebelum mau ke medan perang, itu semua prajurit-prajurit itu harus dipanggil oleh ketua adat atau raja. Jadi sebelum ke medan perang, mereka harus memeriahkan atau berkumpul di mesbah. Berkumpul di mesbah baru mereka dipimpin oleh kepala perang atau pasukan perang. Jadi sebelum ada tarian-tarian cakalele yang mereka masuk dalam pertempuran, itu mereka harus sembah atau meminta kepada Yang Maha Kuasa untuk mereka dilindungi. Baik. Terutama para pasukan-pasukan yang siap tempur ke medan tempur. Artinya sebelum melaksanakan tarian perang atau tarian cakalele berarti ada ritual khusus ya, Pak? Iya, ada ritual khusus. Okay, jadi ritual khusus itu hanya untuk
ketua perang atau kepala perang. Kepala perang. Ya. Dan itu juga harus diizinkan oleh raja. Kalau dalam satu tarian ini, tarian perang atau tarian cakalele ini, kira-kira ada berapa anggota di dalamnya untuk bisa terbentuknya satu tarian cakalele atau tarian perang ini? Kalau untuk anggota dalam tarian perang itu tidak ada jumlah harus berapa-berapa. Hmm. Tetapi kalau kepala perang sudah memberitahukan kepada kampung atau di suku-suku bahwa setiap kampung harus siap untuk kita masuk medan perang. Jadi seperti yang tadi anak-anak laksanakan tarian itu sebelum atau sesudah mereka masuk dalam pertempuran. Jadi mereka masuk dalam pertempuran dengan pulang dalam keadaan selamat, maka dari itu mereka disambut dengan tarian perang atau sekarang disebut tarian penjemputan. Tarian. Ya. Jadi untuk tarian seperti yang tadi itu, karena di Alor sudah tidak ada perang lagi. Ya. Ya. Jadi sekarang kita teruskan budaya untuk tampil di acara-acara penjemputan, tentu, ya. Acara-acara adat, atau ada acara-acara gereja. Nah, luar biasa. Artinya sampai saat ini tarian ini betul-betul dijaga dan dilestarikan. Apalagi yang satu kebanggaan, tadi Moreno melihat bahwa anak-anak muda yang sangat-sangat perkasa yang masih mempertahankan budaya ini. Karena kita tahu bahwa ini adalah warisan budaya leluhur yang memang juga satu kekayaan kita sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya yang ada di Pulau Alor. Lalu ternyata momen ini biasa dipakai saat perang atau di saat menyambut ya, menyambut para artinya pahlawan-pahlawan ya, di setiap suku masing-masing untuk ketika mereka pulang, mereka berhasil atau menang, lalu disambut juga oleh tarian ini. Tapi pemirsa saat ini seperti yang disampaikan Kak Lewi bahwa tarian cakalele atau tarian perang ini tetap dijaga dengan momen-momen tertentu ya. Seperti momen penyambutan, lalu momen gerejawi, atau momen-momen adat lainnya. Dan Moreno juga pernah saksikan kemarin satu kebanggaan juga bahwa Kapolda kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah orang-orang Alor. Dan kemarin tuh gagah sekali penyambutannya itu betul-betul langsung dengan tarian cakalele. Ya. Baik. Dan kalau kita kembali lagi, flashback kembali bahwa kalau sebelumnya ada ritual, ritual untuk sebelum tarian cakalele ini berlangsung, apakah sampai saat ini, apakah masih ritual-ritualnya itu masih ada atau digantikan dengan cara lain? Ya, jadi untuk ritual-ritual sekarang sudah tidak dipakai. Hanya saja disambut para tamu atau para hadirin atau para undangan yang mau disambut oleh para penari, mereka disambut dengan tutur kata bahasa. Baik. Ya. Jadi dalam hal arti bahwa seperti saya mau terima tamu berarti saya harus pakai bahasa saya dari Kelon. Ya. Harus pakai bahasa Kelon. Tetapi untuk kita satu kali omong itu sudah tidak ingat lagi. Jadi adat dan budaya itu sudah menyatu pada diri kita masing-masing. Sehingga kita selalu teruskan anak-anak muda ini. Saya juga bangga bahwa luar biasa anak-anak muda siap untuk melanjutkan adat dan budaya yang sudah dititipkan oleh para leluhur. Luar biasa. Ya. Memang ini suatu kebanggaan bukan saja para penari, tapi dengan kali ini juga ini suatu kebanggaan. Ya. Artinya ada sosok muda, sosok yang masih punya misi mempertahankan warisan budaya leluhur sampai saat ini, lalu mempengaruhi rekan-rekannya untuk ayo sama-sama mempertahankan budaya leluhur, salah satunya di tarian cakalele ini. Nah, untuk Kak Lewi,
Kita tadi sudah tahu ya makna dan tujuan tarian Cakalele ini. Mungkin ada nggak keunikan dari tarian Cakalele dibandingkan tarian-tarian lain yang ada di NTT atau yang ada di luar NTT? Kalau untuk keunikan itu kita semua punya adat dan budaya masing-masing. Jadi seperti kita dari Alor, saya tidak bisa bilang daerah ini unik, tapi karena adat tumbraya itu tidak terlepas dari diri kita masing-masing, sehingga keunikannya kita selalu teruskan. Dan kita anak-anak muda ini yang siap untuk selalu tampil-tampil. Sepertinya waktu itu Bapak Joni yang disambut, termasuk saya juga di situ. Luar biasa. Berarti ini adalah tim-tim yang juga kemarin. Ya, ini adalah tim-tim anggota saya. Luar biasa. Satu kebanggaan lagi bisa bertemu langsung. Karena memang kemarin sempat viral juga. Karena tarian ini juga menjadi, artinya menjadi suatu bukti. Ataupun menjadi cerminan bahwa inilah kami, masyarakat NTT, khususnya kami laki-laki Alor. Yang betul-betul perkasa, betul-betul tegas, betul-betul punya tujuan yang pasti. Dan terbukti juga bahwa Kapolda Nusa Tenggara Timur juga adalah seorang orang asli dari Pulau Alor ya. Dan berbicara soal keunikan, memang dari tampilan pakaiannya juga, dari ujung rambut sampai properti yang digunakan, memang ini luar biasa ya. Masih betul-betul original, belum artinya masih, Moreno lihat bahwa ini masih dalam pada masa-masa kemarin, masa-masa perang ya. Ada beberapa properti yang digunakan. Mungkin bisa jelaskan apa saja properti-properti yang digunakan, baik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi untuk keunikan ciri khas pakaian, atribut-atribut Alor yang anak-anak lagi pakai ini, dalam arti bahwa ada begitu banyak arti. Jadi mulai dari selimut, giring-giring, itu bertanda bahwa setiap masuk ke medan perang diwajibkan harus menggunakan giring-giring. Karena dari giring-giring itu bisa tanda bahwa oh ini ada teman atau lawan, ya. Jadi mereka hanya tanda bunyi giring-giring. Sedangkan yang selimut itu diwajibkan semua harus menggunakan selimut, walau dari musuh atau anggota-anggota yang mau masuk ke medan perang. Terus masuk dalam ikat pinggang. Kalau ikat pinggang itu anyaman dari rotan. Kalau ikat pinggang itu diartikan punya bahasa masing-masing. Jadi dalam hal bahwa ikat pinggang itu diartikan dalam bahasa saya, bahasa Kelon itu helbak. Sedangkan anak panah yang mereka taruh di sini itu supaya jangan susah pada saat musuh mendekat. Jadi mereka hanya lepas dan cabut dan mereka langsung panah. Sedangkan kelewang atau har itu pada saat musuh mendekat. Jadi kalau sudah jarak dekat sekali berarti tidak mungkin mau pakai panah. Jadi harus kelewangnya yang harus pakai. Sedangkan tameng atau selewaku itu untuk menangkis. Menangkis pada saat musuh mendekat untuk potong atau panah. Terus bulu ayam itu ada arti warna-warni bulu ayam. Jadi kalau bulu ayam hitam itu dia punya arti itu keperkasaan. Sedangkan bulu ayam putih itu khusus itu dipakai untuk khusus raja.
Sedangkan bulu ayam merah itu pemberan. Baik, luar biasa penjelasan, artinya yang mungkin kita hanya lihat saja, tapi ternyata masing-masing punya makna juga, punya arti juga di tubuh seorang laki-laki Alor ini. Baik, kali ini kita akan kembali berbincang-bincang, dan pemirsa, kita akan kembali berbincang-bincang setelah pariwara berikut ini. Tetap di Beta Budaya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu. Ilmu pengetahuan itu adalah mempermudah kehidupan kita, sedangkan agama untuk menuntun kehidupan kita. Om Swastiastu. Saksikan Mimbar Agama Hindu setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Di musik orang muda. Musik orang muda. Musik orang muda. Musik orang muda. Musisi muda bertalenta. Chart lagu terhits. Dia kenal ini. Yeah. Terkenal sekali di kota Kupang. Tapi nggak kalah. Pantengin terus musik orang muda. Setiap Jumat pukul 11. Hanya di TVRI NTT. Belakang. Ya. Jadi langsung ditendang gitu. Iya. Ya kalau contohkan dulu. Iya. Oke. Okay. Langsung diajari sama pelatihnya ya, Kari. Mensana in corpore sano. Halo sobat Sporty. Terus saksikan Sporty setiap Sabtu pukul 15.00 hanya di TVRI NTT Ketungpung TV. Pagi-pagi minum kopi. Cakep. Beta Sonde bikin pantun le. Ini Rumpu Rampe, acara yang katong tunggu tiap pagi. Santai bareng UMKM, katong bakat tawa bareng di Rumpu Rampe. Setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di TVRI NTT, Katonggung TV. Hari ini kembali hadir menyapa Anda. Inflasi di Timor Tengah Selatan. Ekosistem bisnis dan pengembangan koperasi. Tanggul jembatan terpadu yang... Pemirsa, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan kebijakan masuk sekolah pukul 5 pagi. Dalam rangka meminimalisir informasi yang kurang akurat mengenai cuaca ekstrim beberapa waktu. Menyajikan berita teraktual dan menarik seputar Nusa Tenggara Timur secara lugas dan terpercaya. Saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI NTT Ketongpung TV. DRT perempuan harus dilengkapi ilmu bela diri supaya tidak di smackdown. Jadi di lampu merah beta rencana pasang lampu merah tuh banyak. Jadi satu tiang tuh lampu merah baru lampu kuning, lampu hijau. Bapak dapil mana? Saya pilih Pak. Yang lucu, yang seru, yang bikin akhir pekan kamu asik terus. Ini kadang, kadang lihat referensi dari film-film tuh kayak enak mah nyatanya. Yeah. Ketawa rame-rame setiap hari Minggu jam 3 sore hanya di TVRI NTT Ketongpung TV. Tahun-tahun pertama dari followers 0 sampai 3000 itu aku
sendiri ya kak? Itu awalnya masih kameranya teman tuh. Justru kalau misalnya bagus, oke. Okay. Oh, dapat talent baru, ini bagus. Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi di Mimbar Agama Islam. Teduhkan iman, kuatkan syiar, istiqomahlah barakallah. Sharing bersama narasumber dengan sajian topik diskusi yang menarik. Di dalam keluarga harus ada satu kesatuan dalam memberikan contoh tauladan. Itu namanya uswatun hasanah. Sekali lagi bertemu dengan bulan Rajab yang disiarkan secara langsung setiap hari Jumat pukul 4 sore hanya di TVRI NTT Katong Kum TV. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya kehidupan ini juga berpihak kepada mereka yang memberikan telinga untuk mendengar suara Tuhan. Shalom. Saksikan Mimbar Agama Kristen setiap Sabtu pukul 16 hanya di TVRI NTT. Terima kasih pemirsa, masih bersama Moreno tentunya dalam acara Beta Budaya dan juga bersama pemerhati budaya Alor saat ini di tengah studio Kak Lewi. Tadi kita sudah membahas tentang sejarah, makna dan juga arti dari tarian perang dari Pulau Alor. Dan saat ini kita akan membahas lagi tentang atraksi budaya, yaitu atraksi Cakalele yang juga menjadi atraksi khas dan juga atraksi yang sangat luar biasa dari Pulau Alor. Mungkin sebelum kita menjelaskan arti makna dari atraksi Cakalele, mungkin perbedaan dari tarian dan juga atraksi Cakalele itu apa kali ini? Ya baik. Jadi untuk tarian perang dan atraksi Cakalele itu hampir sama. Hanya karena dari gerakan kaki, terus goyang, terus irama musik, sehingga atraksi Cakalele dan tarian perang itu beda. Jadi untuk atraksi Cakalele itu diwajibkan untuk semua harus hadir karena pada saat akan masuk ke medan perang, ketua atau kepala perang pasti akan memanggil semua kekuatan-kekuatan dari alam-alam gaib atau yang para leluhur yang sudah tiada, sehingga mereka harus betul-betul atau serius untuk masuk ke medan perang. Jadi pada saat atraksi Cakalele itu ketua akan mengundang atau membuat salah satu atraksi yang prajurit-prajuritnya akan merasa bahwa kami siap perang. Kami siap masuk ke medan perang untuk berperang. Jadi sebelum ke masuk medan perang, ketua akan memanggil atau menyebutkan dengan bahasa-bahasa yang sudah menyatu dan dengan prajurit masing-masing. Iya, dengan prajurit-prajurit yang ada, sehingga ketua memanggil arwah-arwah untuk leluhur-leluhur untuk masuk ke dalam tubuh masing-masing sehingga siap untuk masuk ke medan perang. Jadi sebelum perang itu akan
ditentukan pada kan biasanya jam-jam yang tidak tertentu. Jadi semua harus berkumpul di misbah. Berartinya penari cakalele yang telah mengenakan pakaian adat ya, pakaian adat atau pakaian untuk atraksi itu, tubuhnya akan dirasuki begitu, dirasuki ya. Oleh atau digerakkan oleh roh leluhur. Ya, jadi para prajurit itu kalau sudah berpakaian dengan seperti yang tadi anak-anak itu sangat-sangat panas. Jadi sama seperti dibilang kalau dengan bahasa kasar kita tidak memandang orang, bahkan mau orang besar atau mau orang bagaimana kita tidak memandang, karena kita kalau sudah berpakaian lengkap begitu bahwa kita adalah pemberani yang siap ke medan tempur mati dan hidup. Baik. Berarti jadi kalau itu kalau mau dibilang itu sudah artinya ada magic di dalamnya ya. Sudah ada magic. Karena tubuh seseorang yang mengikuti atraksi cakalele itu betul-betul dikuasai oleh leluhur. Iya. Baik. Artinya kalau misalnya mereka sudah dikuasai tidak ada rasa takut lagi. Iya. Dan memang artinya mereka melakukan betul-betul pure karena ada roh leluhur tanpa ada latihan atau persiapan sebelumnya. Jadi sebelum masuk ke medan perang itu para leluhur sudah menyatu ke diri kita masing-masing. Jadi itu artinya bahwa sudah masuk ke dalam medan perang, mereka sudah tidak ingat keluarga. Jadi siap mati dan hidup itu dibilang ada kepada Yang Maha Kuasa. Baik. Artinya kalau misalnya ini kita berbicara tentang kehidupan kita ya, untuk mengikuti atraksi ini, artinya tadi seperti yang kalian sampaikan bahwa siap mati dan hidup, antara mati dan hidup ya, ini mungkin dalam bahasa kasarnya seperti itu. Tapi dalam atraksi ini apakah semua warga atau masyarakat di desa adat atau di daerah yang ada atraksinya bisa mengikutinya, atau orang-orang tertentu saja gitu yang bisa mengikuti atraksi ini ya? Ya, jadi begini, untuk yang mau dipanggil untuk ke medan perang itu tidak terkhususnya yang dipilih oleh ketua, atau tidak dikhususkan untuk muda-mudi. Tetapi kalau dibilang kampung mah aman, mari kita bang, mari kita sama-sama. Jadi untuk mau orang tua, mau orang muda, terkhususnya mama-mama itu atau ibu-ibu itu, mereka akan terus berdoa dan semua akan berkumpul ke misbah untuk saat rame-rame menyembah apa yang pimpinan atau ketua sudah disampaikan melalui raja. Baik. Ya, jadi kalau ketua sudah bilang kita semua harus masuk ke lapangan tidak tanpa terkecuali, berarti laki-laki atau perempuan harus semua masuk. Wow, luar biasa. Jadi itu semua harus ditentukan langsung oleh raja atau yang akan memberitahukan kepada kepala perang. Artinya siapa saja bisa untuk mengikutinya, dan memang ini spirit bersama ya. Kalau misalnya seperti itu berarti tidak ada persyaratan-persyaratan khusus untuk mengikuti atraksi ini. Jadi tidak ada. Jadi nanti diundang untuk berkumpul ke misbah itu tidak tanpa terkecuali bahwa kamu orang sudah tua, jadi tidak usah.
kamu masih muda sekali, tanpa tidak terkecuali. Karena Kitua bilang kalau kampung kita mau aman, mari. Luar biasa. Jadi, misalnya alat-alat perang tidak ada, tapi harus bersedia. Artinya di sini memang masyarakat di suatu daerah atau di desa adat ya di Pulau Alor ini punya spirit persatuan yang sama. Artinya dalam spirit ini terwujud dalam semboyan yang mungkin kita semua juga sudah tahu, yaitu Taramiti Tominuku ya, kalau tidak salah itu spirit yang biasa ada. Ya, untuk, jadi ya. Arti Taramiti Tominuku itu mari kita sama-sama bersatu hati. Jadi sanggar yang saya bentuk ini dengan nama Sanggar Tominuku. Ya, Tominuku. Artinya satu hati. Semboyan satu hati. Semboyan. Jadi Tominuku ini itu adalah kita semua. Jadi saya pilih anak-anak ini bukan dari kampung saya sendiri, tapi semua kampung jadi satu. Jadi sehingga saya beri nama dengan Sanggar Tominuku. Sanggar Tominuku ya. Artinya satu hati dan satu ini memang hati. Semboyan seluruh masyarakat Alor yang juga bisa menjadi motivasi buat kita semua yang ada di Nusa Tenggara Timur ataupun yang ada di Nusantara bahwa dengan kesatuan hati pasti kita akan terus terjaga dan terus hidup dalam satu balutan yang baik dan penuh kasih. Baik. Jadi saya selalu pesan-pesan kepada anak-anak, mari kita jaga budaya kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Jadi jangan kita rasa minder, jangan kita rasa gengsi dengan penampilan-penampilan kita yang ada. Tetapi kita di tanah rantauan ini, kita juga punya adat istiadat dan budaya. Sehingga mari dan kita selalu lestarikan walaupun kita di tanah rantau. Baik. Baik, kalau misalnya membahas tentang atraksi ini, atraksi Cakalele, artinya seperti yang sudah disampaikan oleh kakak, bahwa siapa saja bisa ikut demi tujuan yang sama, yaitu semboyan. Mempertahankan kampung. Ya, mempertahankan kampung dan juga membuktikan kesatuan hati dari masyarakat ini. Apabila dalam atraksi ini berlangsung, apakah ada resiko-resiko yang akan terjadi mungkin? Kalau untuk resiko-resiko itu tidak ada. Karena semua sudah terlatih. Oh, semua sudah terlatih ya. Artinya dan semua masyarakat warga dari daerah apa dari desa adat itu memang betul-betul sudah terlatih dan sudah siap. Artinya apabila ada risiko yang terjadi juga mereka betul-betul sudah siap. Karena itu sudah kalau mereka sudah keluar berarti saya bilang tadi mereka sudah tidak ingat istri anak. Karena mereka turun itu siap mati dan artinya kalau misalnya kita bahas risiko artinya ada tapi itu memang kita siap. Artinya kalau sudah siap kita tidak mau memandang risiko yang terjadi jadi, nanti ke depannya. Jadi ketua pergi ke rumah ke rumah bahwa kamu harus ikut, harus bangun. Kamu harus saya angkat jadi pasukan perang, harus siap. Baik. Walaupun dengan kekurangan kita tenaga yang tidak begitu baik, tetapi kalau perintah dari kepala perang atau ketua harus siap. Baik, baik. Kalau begitu kita akan kembali membahas ini kayaknya semakin kesini pembahasan kita itu lebih dalam lagi dan betul-betul Marina juga bisa belajar ya arti makna dan tujuan dari tarian perang yang sudah kita bahas dan juga atraksi adat Cakalele.
Nah, namun kita akan kembali lagi sebentar membahasnya. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, kita akan tetap setelah pariwara berikut ini. Setiap hari Senin sampai dengan Rabu jam 4 sore hanya di TVRI NTT. Pagi-pagi minum kopi. Cakep. Beta sonde bikin pantun le. Ini Rumpu Rampe. Acara yang katong tunggu tiap pagi. Santai bareng UMKM, katong bakal tawa bareng di Rumpu Rampe. Setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI NTT, Katonggung TV. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu. Ilmu pengetahuan itu adalah mempermudah kehidupan kita, sedangkan agama untuk menuntun kehidupan kita. Om Swastiastu. Saksikan Mimbar Agama Hindu setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Terima kasih pemirsa, masih bersama Moreno tentunya dalam acara Beta Budaya. Dan masih bersama pemerhati budaya Alor, Kalewi B. Tangwal, yang tentunya hari ini kita juga sudah membahas banyak hal berkaitan dengan tarian perang dan juga atraksi adat, atraksi budaya dari Pulau Alor yaitu Cakalele. Dan ini juga salah satu hal yang menarik yang tentunya kita saat ini membahas ya, bahwa atraksi Cakalele ini ada magisnya juga, bahwa bukan sembarang atraksi ya. Berarti sebelum kita melakukan atraksi ini ada ritual-ritual atau ada hal-hal tertentu yang harus dibuat. Kira-kira dalam ritual-ritual atau hal-hal itu apa saja yang harus dilakukan atau diwujudkan oleh para prajurit atau anggota yang akan melakukan atraksi ini, Kak? Jadi untuk ritual-ritual itu khusus dilaksanakan oleh ketua. Jadi sebelum ritual itu mereka harus bunuh kepala binatang, terus darahnya harus tumpah dan ngalirnya harus cepat. Karena dari situlah mereka akan artikan bahwa kalau darahnya ngalir cepat itu berarti musuh-musuh yang akan kita hadapi itu pasti akan musnah semua. Tetapi kalau darahnya itu ngalir sangat lambat, berarti nanti sebagian
musuh dan kita yang mau masuk itu nanti sama-sama akan hilang karena dipanah oleh atau dipotong oleh musuh juga. Terus sebelum untuk ritual itu harus diwajibkan makan sirih pinang. Kenapa sehingga saya harus bawa ini? Karena ini juga punya arti okomama atau dalam bahasa timur tempat sirih atau hokbui. Jadi selain mereka taruh tempat sirih, mereka juga harus bawa bekal untuk bisa simpan di sini. Dan hokbui ini juga ada dua atau tiga laci. Artinya dalam sebelum kita melakukan atraksi itu memang betul-betul harus ada yang dikorbankan. Artinya dalam hal ini hewan korban ya. Ya, hewan korban. Dan misalnya kita sembeli, darahnya mengalir deras, artinya itu akan terus berjalan dengan baik. Luar biasa. Lalu dalam atraksi ini apakah ini diberlakukan untuk sosok laki-laki saja ataukah sosok perempuan bisa bergabung dalam atraksi ini? Jadi dalam atraksi ini tidak diwajibkan khusus untuk laki-laki, tapi perempuan juga bisa atraksi. Tetapi mereka soalnya digunakan perlengkapan seperti yang ada panah, kelewang, busur, terus bulu ayam. Mereka hanya memeriahkan atau menyemangat untuk pasukan-pasukan sehingga mereka dikasih semangat oleh ibu-ibu pada saat mereka akan turun ke medan. Jadi itu juga dikhususkan hanya untuk ketua-ketua. Jadi ditunjuk satu atau dua ibu untuk memeriahkan prajurit-prajurit, ya mereka harus ikut. Artinya dalam hal ini memang tidak wajib untuk sosok seorang laki-laki saja, tapi para kaum perempuan juga bisa bergabung dalamnya. Ya, dalam hal ini memberi semangat, memberi semangat, spirit, memberikan spirit juga kepada prajurit laki-laki untuk punya semangat lagi, lebih lagi untuk mengikuti perang ataupun mengikuti atraksi cakalele ini. Jadi pada saat cakalele itu para wanita juga akan ikut atraksi, saling baku berhadapan. Jadi mereka sudah keliling, berarti ada satu dua wanita juga harus di tengah untuk lompat-lompat. Jadi untuk memberi spirit. Iya. Baik, luar biasa ya. Artinya memang kerjasama dari seluruh warga atau masyarakat dari desa adat itu memang penting dan juga akan membuahkan hasil yang baik dalam atraksi, khususnya atraksi budaya cakalele Dahalor. Jadi atraksi cakalele ini sebelum mereka akan keluar, mereka akan menari-menari atau atraksi harus keliling mesbah. Ya. Karena itu harus diwajibkan dari raja. Sedangkan untuk tarian perang atau tarian penyambutan itu khusus untuk diterima pada saat pasukan-pasukan kembali ke medan tempur. Ya. Jadi mau laki-laki, perempuan tidak diwajibkan harus jumlah berapa, tetapi mereka harus siap untuk menyambut, walaupun anggota-anggota atau pasukan-pasukan prajurit yang masuk itu selamat atau tidak. Baik, baik. Artinya dalam hal ini bahwa memang baik tarian perang ataupun
atraksi budaya Cakalele ini memang betul-betul punya makna dan tujuan ya, yang sama yaitu mempertahankan dan terus menjaga seluruh masyarakat atau anggota yang ada di dalam desa adat maupun yang ada di Pulau Alor. Ya. Baik. Lalu sejauh ini juga masih dipertahankan sampai saat sampai ini sekarang. Keunikan dari budaya Alor dan satu kebanggaan juga berada di sanggar Tuminuku yang artinya satu hati. Satu hati. Mungkin sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, mungkin ada pesan-pesan atau harapan berkaitan dengan budaya, warisan budaya leluhur dari Pulau Aro yang harus dijaga sampai saat ini. Jadi untuk pesan-pesan buat kita semua, baik muda-mudi yang ada di tanah kelahiran, terus yang ada di tanah rantau, mari kita membangun, kita satu hati untuk meneruskan adat dan budaya yang para leluhur sudah membuat atau memberi kita untuk selalu lanjut. Jadi kita jangan merasa bahwa saya merasa gengsi atau malu, tapi dalam pribadi kita masing-masing ini kita juga punya adat dan budaya, sehingga mari dan kita lestarikan dan terus kita membangun bahwa kita inilah yang akan meneruskan budaya-budaya dari para leluhur. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Lewi Betangwal yang adalah pemerhati budaya dan juga pendiri Sanggar Tuminuku. Dan juga terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah memberikan atraksi yang luar biasa, baik tarian perang maupun atraksi Cakalele. Sekali terima kasih, semangat dalam melestarikan warisan budaya leluhur dari Pulau Alor, Kak Lewi, dan sukses terus ke depannya. Terima kasih sudah. Kali kita masih tambah satu tarian yaitu atraksi Cakalele. Baik. Begitu pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Beta Budaya. Dan akhir kata saya Moreno Rai bersama Kak Lewi dan juga rekan-rekan dari Sanggar Tuminuku serta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan terimalah atraksi terakhir dari Sanggar Tuminuku. Boom.